الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من أفعى في علوم الدارين آمين أو شرط أو disyaratkan dalam wakaf disyaratkan memutuskannya walam yu'addi qat ya walam yu'adda qatuhu dan tidak ditunaikan akan memutuskannya li mauti aslihi karena mati asalnya ya orang tuanya fa yatasarrafu maka atau fa yatasarrafu maka ia mendayagunakannya ya orang yang menerima faedah waqaf mauquf alaih mendayagunakan fi fawaidihi pada segala faedah-faedah waqaf tasarrufal malaki dengan pendayagunaan kepemilikan binafsi dengan dirinya sendiri wabighairi dan dengan lainnya malam yukhalif semasa tidak bertentangan ia kepada syarat al-waqifi syarat seorang pewakaf jadi seorang mauquf alaih diwakafkan sesuatu dia menggunakan ya mauquf itu sesuai keinginan waqif boleh dia menggunakan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan keinginan seorang wakaf. Jadi turutin tuh. Mama wakaf apa kemarin? Dia punya kontrakan. Ini kontrakan hasilnya buat orang yang baca Quran di atas kubur gurunya, kubur orang tuanya. Ya. Maka dia boleh tuh menggunakannya. Untuk dimakan umpama untuk bacain Quran yang bacain Quran di kubur gurunya satu juz. Jadi pewakif minta supaya ini kontrakan buat orang yang bacain Al-Quran satu juz di atas kubur guru saya atau orang tua saya. Nah, itu penuhin tuh syaratnya. Umpama 50.000. Ya. Kalau duit kan makin lama makin turun kan ya kursnya tuh ya sekarang kita 50.000 umpama nanti ya 20 tahun 50.000 berapa duit kecil ya seperak paling 20 tahun ya 50.000 nanti disesuaikan aja tuh ya. 50.000 per jus atau 50.000 atau disesuaikan dengan zaman. Masya Allah. Sesuaikan dengan zaman. Terus berjalan. Meninggal ganti lagi nazirnya. Meninggal ganti lagi nazirnya. Yang megang yang ngurus tuh ya. Masya Allah. Ya. Keren banget itu. Keren gitu. Lianna dzalika huwa al-maqsud min al-waqf karena bahwa demikian itu adalah maksud daripada waqaf. Iya. Iya. Hasilnya untuk mauquf alaih itu maksudnya, hasilnya untuk mauquf alaih. Mauquf alaih itu orang yang mendapati faedah daripada waqaf itu.
wa ammal hamlul muqarinu fa waqfun tama'an li ummi. Dan adapun ya hamil yang menyertai umpama dia mewakafkan seekor binatang, kambing umpama hamil, sapi lagi hamil, waqfun tabaan li ummihi, maka waqaf mengikut kepada ibunya, tuh anak ikut kepada ibunya. Amma idza wuqifat alaihi ainun li naf'in khasin kada batin li rukubi fa fawaiduha min darin wa nahwi lil waqifi. Ya. Amma adapun idza, apabila uqifat diwaqafkan alaihi atasnya, atas seseorang mati maqub alaihi ainun, akan ainun ya. Ainun diwaqafin ya. Ya sesuatu suatu zat diwaqafin linaf'in, karena ada satu kemanfaatan khasin yang khusus, contoh kada batin seperti binatang kendaraan daban, binatang kendaraan kuda umpama, atau apa kalau dai lirukubi, untuk diwakafin untuk dikendarain ya. Fa fawaiduha, maka segala faedah-faedahnya, faedah daripada faedah hewan dabah tadi, hewan yang bisa dibuat jadi kendaraan, segala apa faedahnya aja, segala faedahnya, contoh mindarin, daripada susu warna dan seumpamanya, untuk siapa? Lil waqifi, untuk yang mewakafkan, karena tadi dia memberikan wakaf hanya untuk dikendarain. Kalau susunya enggak, susunya buat yang wakafin, dia hanya untuk dikendarain. Masya Allah. Ya seperti orang wakaf ini, dia wakafin apa? Motor. Kalau motor nggak bisa keluar susu ya. Sama juga tuh, dia diwakafin untuk supaya dikendarain, dinaikin. Wallahu a'lam bishawab.